Halo gamer, kembali lagi bersama saya Andy di video My Time at Porsche ya. Jadi sekarang Mas Jay lanjut lagi nih. Kemarin udah ada warga baru ya, si Egg itu, si robotnya udah jadi warga Porsche sekarang. Dan ini kita dapat pesan banyak banget, ada 3. Coba dari Commission Guild dulu. Dapat T-set, ini hadiah dari ini ya, Inspection. Oke, get. Itu nanti kita taruh. Kemudian dari Albert, apa nih? Hey Mas Jay, aku nggak yakin kalau kamu sadar, tapi Mayor telah approve the building of museum. Jadi telah menyetujui pembangunan museum di Porsche dan lokasi located by the research center in the Central Plaza and where to build it. Oke, jadi bakal bikin museum ya. Oke, aku pikir kamu bakal tertarik untuk jadi salah satu commission. Oke. Come talk to me when you have time. Thanks, Albert. Oke, kita disuruh ngobrol sama Albert kalau kita tertarik untuk ikutan bangun museum ya. Oke, kemudian ini dari research center. Oke, data di siang kemarin kita tunggu 3 hari ya. Itu lama juga. Mungkin karena itu yang terakhir mungkin atau gimana, kurang tahu juga. Oke, jadi kita bakal ketemu sama Albert ini nanti. Construction crane, oke. Kita bakal ke sana. Langsung aja ya. Oh ya, itu ada merah-merah apa ini? Gel desire something. Oh, gel membutuhkan sesuatu. Oke. Kita ngobrol sama gel ya. Saya juga nggak tahu nih kok tiba-tiba ada merah. Oh, belum bisa. Oke. Kita ke ENG Construction dulu. Ngobrol sama Albert ya di sini. Albertnya mana lagi? Oh, ini dia. Oke, halo. Nice to see you, Mas Jay. Let's talk. Oke, okay. Mengenai museum, kita membutuhkan crane mechanical untuk menarik atau apa namanya, mengangkat sesuatu gitu. Kita belum pernah membutuhkan satu di Porsche, tapi aku yakin sekarang kita butuh gitu ya intinya. Oke, okay. Yep. Jadi desainnya si gas itu membutuhkan crane lah pokoknya, untuk crane itu yang kayak cakar gitu ya, alat bangunan, alat berat lah pokoknya. Teman-teman tahu, mungkin googling aja kalau nggak tahu. Oke, okay. Sure, but will the other builder complain? Oke, okay, kita tanya ya, tentu saja. Oke, okay. Alright, and don't worry about the rest. I got some material commission waiting for them. It's only Higging that complain all the time anyway. Oke, okay. Jadi kita dikasih kayak request khusus gitu, terus kita nanya apakah yang lain gak bakal komplain kalau yang ngerjain kita gitu. Jangan khawatir, yang lain bakal dapat kerjaan juga gitu. Lagi pula yang sering komplain paling cuman si Higin gitu kan bilangnya. Oke, okay, Albert, I don't have diagram for this crane, so you will need to talk someone at the research center about it, sorry. Oke, okay. Kita seperti biasa harus ngobrol sama Petra ya. Oke, okay. Ini kita juga belum ngurus kandang loh, nanti kita urus nih habis ini. Tapi mumpung udah sampai sini, kita urusin dulu yang deket-deket sini. Kita ketemu sama Pak Wali Kota. Belum bisa ya, itu harus jam 9. Sekarang baru setengah 9. Ya udah kalau gitu kita ke tempatnya Mbak Petra dulu. Lewat jalan pintas. Oke, jalan pintas macam apa ini? Oke, sip. Ngawur ya jalan pintasnya. Ini juga jam 9. Oke, udah. Oke, udah buka, jadi pas banget. Oke, kita ngobrol sama Mbak Petra. Oh, itu dia lagi ngerjain researchnya. Oke, you're looking to build mechanical crane for Albert. Sure, I can get the diagram ready for that. Give me 6 data disks to speed up my research. Oke, I seen some in Atara and Vega 5, so I have the general idea on what to expect. Oke, ini sangat mirip dengan yang ada di Bassanio Leaf katanya. Oke, kita kasih ya. Data disknya 6. Kebetulan saya punya 10. Tinggal 10 sih memang ya. Wait for the diagram. Kita suruh nunggu. Jadi kita tinggal aja. Itu untuk diagramnya lagi dibikin untuk pembangunan museum. Oke, sekarang kita baru menemui Pak Wali Kota ya. Bentar, saya ngecek harga dulu seperti biasa. Harganya lagi naik atau turun nih? Lagi turun. Parah, turunnya parah. Jadi kalau kita beli-beli bagus, tapi kalau kita jual ya rugi ya. Oh, ini T-setnya max stamina, harus ditaruh di dalam rumah ya. Oke,
kita ketemu sama Pak Wali Kota dulu di kantornya ya. Ada lagi misi lain kah? Kayaknya sih di stop ya itu. Nanti kita ke sana. Dari video sebelumnya saya belum sempat ke sana. Oke, pertama kita ngobrol dulu sama Pak Wali Kota. Siapa tahu Pak Wali Kota butuh sesuatu. Oke, coba ngobrol. Chat. Oke, oh, I really want to eat one order of special salmon red fried rice. I almost cannot remember what it tastes like. Oh, oke, jadi Pak Wali Kota ini lagi ngidam mungkin ya, pengen makanan khusus. Ini kita ajakin grup foto ya, coba. Halo. Kita groupie, selfie bareng Pak Wali Kota. Tapi kok selfie-nya di sini banget. Oke. Bareng Pak Wali Kota. Oke, siap. Tai Chis, oke. Dapat posturnya kita bisa ganti. Oh, nggak bisa ya kalau ini. Rotate, oke. Jadi gitu aja. Kita ajakin selfie bareng. Jadinya kita lihat ya foto albumnya. Selfie, collection group foto. Ini bareng Pak Wali Kota. Oke, siap. Jadi alay gitu ya namanya. Rename workshop. Oh, nggak usah. Workshopnya nggak usah di-rename. Dia tadi minta apa tuh? Bentar. Nasi goreng apa gitu. One order of special salmon fried rice. Special salmon fried rice. Nasi goreng special salmon. Itu resepnya gimana ya? Sementara kita coba beli kali ya. Mungkin di restorannya Pak Janggo dia jual. Kita juga nggak tahu, tapi kita coba aja lihat di dalam, siapa tahu jual makanan itu. Oke. Ini dine, ready to order, plain slot, king salad. Nah, dia nggak jual itu. Oke. Terus gimana dong? Atau harus masak sendiri ya? Kalau harus masak sendiri, bahannya apa aja? Oke. Saya coba baca-baca dulu kali ya untuk itu, karena ini benar-benar harus ada contekan karena saya belum dapat resepnya juga. Itu masakan yang cukup ribet. Oh ya, ini kafe. Saya belum pernah masuk kafe sama sekali. Coba ya. Coba. Masuk ke dalam sini. Aduh, ini nggak bisa dimasukin. Kalau si egg itu di mana ya? Oke, nggak ada petunjuk. Oke, oh ini si Ek ada di sini. Bentar, Ek, coba. Dia masak di sini ternyata. Oke. Give cook coba. Special salmon fried rice. Nah, ini cinnamonnya dapat dari mana ya? Ini saya nggak tahu cinnamon dari mana. Kalau beli juga kayaknya nggak tahu ya. Coriander. Wah, nggak tahu juga deh. Itu harus kayaknya harus upgrade lebih lanjut. Mungkin harus unlock tempat baru juga. Ya udah kalau gitu mungkin itu biarin aja dulu ya. Itu bukan misi juga, jadi ya udah kita sekarang pasang diri transport di sini. Jadi agak jauh. Tapi worth it ini kalau kita udah pasang ya. Nanti kalau kita butuh ke sana itu deket. Cepet keburu liftnya naik. Oke, pas. Ini agak jauh nih. Tuh, jauh banget ke atas terus. Oke, pokoknya kita ikutin aja. Oke. Dan ini gamenya agak kerasa kurang itu tetap di voice ya. Ini harusnya kalau pas lagi jalan kaki kan ada suara tapak kakinya ya. Tapi ya yang namanya game masih early access, mudah-mudahan nanti developernya lancar-lancar aja kerjaannya. Jadi makin ada hal-hal baru di sini. Oke, ini udah sampai mana nih? Kayaknya naiknya harus lewat belakang sini deh. Bener gak sih? Saya juga kurang tahu, tapi kita coba lihat aja nanti. Oke. Ini nggak punya kuda, jadi manual ya. Jalan kaki nggak apa-apa. Oke, saya juga belum pernah menjelajah sampai sejauh ini. Jauh banget sih. Harusnya bawa kuda ini kalau kayak gini.
Sebenarnya nyewa nggak masalah tadi, tapi ya udah sampai sini juga. Oke. Ini ada pohon-pohon ini, ada yang baru nggak ya? Pohonnya aneh soalnya. Cinnamon gitu dapatnya dari mana saya juga kurang tahu ya. Hardwood, hardwood juga. Beda ya, ini nggak apa namanya, sama aja ternyata kok beda. Sama aja, tapi untuk tanaman yang kering-kering ini nggak tahu nih. Coba kita tebangin. Kayaknya sih sama aja sih. Oh iya bener sama. Oke, kita fokus dulu untuk ke sana. Jauh juga. Parah sih ini jauhnya. Oke. Pohon apa nih? Sama aja kah? Oke. Oh, cinnamon dari sini. Oke, jadi kita bisa masak nih nanti. Tapi minta tolong sama Egg ya untuk masakin. Salmonnya ada di rumah. Oke, kita bisa nyari cinnamon dari sini. Tapi sebelum itu kita bakal pasang dulu. Oh, itu ada goa di situ. Jadi stopnya ada di sini ya. Wow, ini yang namanya Bassanio Falls ya. Ternyata pemandangannya bagus nih. Gokil. Oke. Kayaknya buat foto bagus nih. Coba foto. Oke, posturnya diganti dulu. Oke. Pemandangannya liatin. Oke, ngeri juga nih. Posturnya gimana aja sih? Woi. Oke, ini bagus nih. Ini yang namanya Bassanio Falls. Oke. Bassanio Falls. Oke. Keren ya, udah bisa foto-foto juga. Sip, mantap. Oke. Ngeri. Oke, kita lanjutin lagi untuk nyari cinnamon. Habis ini kita balik ya. Ini kok ada lubangnya nih? Bisa dapat apa dari pohon ini? Oke. Iron wood, wood, oke. Kayaknya cinnamonnya masih butuh banyak sih, tapi kita balik dulu aja ya, mumpung masih jam segini. Kita balik ke rumah untuk ngambil salmon, ikan salmonnya yang ada di box. Kemudian kita ke tempatnya si Egg untuk masakin. Oh ya, belum ngurus ini juga. Kasihan nih belum diurusin. Oke, bentar. Dua. Beras juga kayaknya ya. Saya kan sempat beli beras. Nah ini, siapa tahu butuh. Ini kita urus dulu. Pet. Pet. Oke. Biar cepat gede ya. Dielus-elus. Oke. Sementara kalau ini belum ngasih telur atau apa. Kalau ini ngasih kotoran lumayan. Oke. Sip. Elus-elus lagi. Oke. Sip, udah. Kita ke tempatnya Egg. Waduh, udah jam segini, udah sore. Mudah-mudahan masih sempet kesorean. Si Egg masih di situ, tapi masalahnya Pak Wali Kotanya nih keburu tutup. Oke, cook special salmon. Lah, ini harus pakai Emperor Golden Salmon. Astaga, ya nggak mungkin bisa bikin. Itu nyari ikannya itu loh ribet banget, dari mana? Ya elah, beli juga nggak bisa. Emperor Golden Salmon, saya kira biasa, tapi yang Emperor. Oh ya, ini udah tumbuh apa ini? Harvest. Oh, dia sekali harvest nggak bisa ini ya, dapat zeolite dan itu nggak mati. Jadi posisinya nggak mati. Oke, bagus kalau gitu. Ini yang lain belum bisa dipanen. Oke. Nanti perlu tuh kita bikin pohon-pohon lain lagi. Sementara sih itu dulu. Oke. Mana lagi kita? Fuel depleted. Oke, isi lagi.
kayaknya bakal mulai mancing-mancing lagi deh nantinya. Oke, semua udah diurus. Kita panen dulu ya, panen. Ambil hasil produksinya. Oke. Kita ngumpul banyak. Ini karkol tambah lagi deh. 25. Oke. Sip. Tapi nggak bisa kita tambah ya, itu untuk karbon steel barnya karena habis memang. Oke. Bronze, glass. Glass lagi deh. Oke. Charcoal lagi. Udah. Ini juga charcoal. Sip, kayaknya udah semua material masukin. Oke, apa lagi nih? Zeolit ore material, taruh sini ya. Cinnamon. Ini dari kayu ya, berarti taruh sini aja deh. Itu juga nggak tahu nanti, harusnya taruh di food sih, tapi nggak apa-apa. Ini dulu taruh yang dari kayu. Gak ada di slot sini. Oke. Ore material. Gak ada. Charcoalnya. Animal. Oke. Ini one four. Apa lagi nih? Oh ya, ini dari wood storage, dari wood. Ini sama apa lagi ya, daging, equipment, bukan fruit. Oke, wah ini dari wood tadi, lupa. Fish. Ini kayaknya saya harus mancing-mancing lagi ya. Beras, taruh dulu deh di farm. Oke. Sip. Ini udah jam 19. Sebenarnya kalau dilanjut mancing masih ada waktu ya untuk mancing. Oke, kayaknya mancing aja kali ya. Ini udah nggak ada keperluan apa-apa di sini. Kita lanjut untuk mancing ikan dulu. Mudah-mudahan sih dapat banyak. Kita pakai Didi Transport aja ya, biar bisa langsung sampai ke laut. Karena spotnya ada di sini. Oke, sip. Mudah-mudahan nggak kemalaman juga sih. Dan ini ternyata ada triknya. Kalau kita mancing, itu pastikan posisi kita paling dekat dengan air ya. Jadi kenapa harus paling dekat dengan air? Karena biar ini kita bisa cepat dapat ikannya. Nah, bisa nggak nih? Bentar. Oke, ini dekat belum? Nah, segini. Oke, di sini kita nyari salmon ya. Tapi kalau untuk emperor saya kurang tahu. Ini sekarang alat pancingnya lebih mudah, golden salmon. Oke, lebih kuat ya, nggak gampang lepas, tapi ya tetap harus hati-hati. Oke, pokoknya kita cari terus sampai dapat ikan emperor. Oke, golden salmon lagi, sambil tetap lihat jam ya. Aduh, dapat raket, nanti kita jual raketnya. Kadang dapat kayak gituan, pipa gitu. Oke, bubble fish. Kayaknya kalau golden salmon bukan di sini juga sih. Kita harus cari info lagi. Oh, raket lagi dapat. Ini orang buang-buang raket di sini ngapain ya? Oh. Fire fish. Itu cepet banget. Oke. Sabar.
Golden salmon biasa. Ini yang emperor belum dapat-dapat. Oke. Sip. Jam berapa nih? Jam 21. Oke. Dapat si grass. Oke, nah itu dapat rumput laut. Oke, golden salmon masih belum dapat yang emperor. Itu Pak Wali Kota ngidamnya ngawur banget ya. Ikannya sulit didapat. Tapi kayaknya kalau beli ada nggak? Nggak tahu juga sih. Belum pernah nyoba beli. Oke, belinya sama si siapa itu yang jualan di deket taman. Oke, masih belum juga dapat. Ini golden salmon. Emperornya mana nih? Belum muncul-muncul juga. Biasa lagi, golden salmon lagi. Oke, nggak apa-apa, kita habiskan waktu untuk mancing aja deh. Paling kehabisan caterpillar ini nanti. Oke, masih belum dapat juga. Tigres lagi. Kita tunggu. Sip. Golden salmon biasa. Oke, ini spot lain ada nggak ya? Saya penasaran nih spotnya masa ini doang. Coba kita cek. Ada spot lagi nggak di sini? Kayaknya sih nggak ada ya. Oke, nggak ada. Sekitar sana mungkin. Oh ya, ini udah jam 23. Saya takutnya nggak bisa pulang. Karena ini cuma aktif sampai jam 12 malam doang kayaknya sih. Oke, kita balik dulu ke rumah. Dan ini kan bulan musim gugur ya, bulan autumn. Itu sebenarnya ada event kontes gitu, tapi saya nggak tahu kapan kontesnya berlangsung. Oke, jadi ada kontes kayak apa tuh? Yang kemarin si Mr. Melon itu ya, yang tempatnya Emily. Taruh dulu bahan-bahan. Ini raketnya nanti dijual. Ikan. Fertilizer. Oke. Food storage. Ikannya dapat banyak sih, tapi nggak ada yang emperor. Oke. Ini udah diurusin kan ya? Udah, lagi pada tidur. Oke, sip. Oke, kayaknya ini saya bakalan jalan-jalan lebih lanjut, tapi kayaknya kalau saya rekam juga nggak begitu berfaedah ya, karena kayaknya sih cuman sekedar nyari resource baru nantinya. Oke, kalau gitu saya skip aja dulu, nanti saya akan lanjutkan kalau ada event penting gitu ya. Oke, saya skip dulu videonya. Oke, ini udah hari berikutnya dan kita dapat surat, kita lihat dari research center ya. Oke, hey builder, attached in the diagram construction crane, Tokyo well to walk out and the leg of the crane, but it's all figured out now, happy building. Oke, kita kayaknya dapat crane ya. Oke, jadi dapat diagram baru untuk crane-nya. Cuman nggak tahu ini kita bisa bikin atau enggak. Kita coba lihat ya. Oke, crane, 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 crane. Nah, ini construction crane. Bikinnya 4 pulley. Kemudian apalagi nih? Steel cable 5. Buset, banyak banget nih. Hoister. Hoister dapat dari mana ya? Steel frame 3. Hoister, coba kita bikin hoister ya. Hoister, hoister ada harusnya. Hoister. Oh, ini. Tapi bahannya bearing 3. Oke, bearing 3 itu pakai, ya elah, grinder. Kita bikin grinder dulu ya, karena grindernya sebelumnya kita bikin jadi comprehensive grinder. Tapi masalahnya grinder itu harus pakai
power khusus. Jadi saya belum punya powernya. Kita bikin grinder dulu. Grinder. Mana nih grindernya? Industrial. Oke, basic skiver. Nah, ini kita bikin grinder dulu, grinding stone 2, all part 2. Oke, sama copper bar. Oke. Grinding stone 2. Copper bar. Sama apa lagi tadi? Sama all part. All part ada di sini. Oke. All part ini sama ini. Oke. Masukin super bar grinding stone. Oke. Ini terpaksa kita bikin ya. Karena yang baru belum bisa beroperasi gara-gara bahan bakarnya. Oke, kita bikin pulley berapa tadi ya? Bearingnya dulu. Bearing butuh, aduh, fuelnya belum. Bearingnya 3. Oke. Pulleynya butuh berapa tadi? Kita cek lagi crane. Crane. Oke. Pulleynya 4. Kemudian steel cable 5. Steel cable kayaknya saya bisa ya bikin, tapi nggak tahu juga, nggak mungkin pakai ini juga sih. Load bukan ladder. Oh, fiber cloth masih jalan. Oh, ini steel cable nya pakai ini, jadi harus nunggu juga. Wah, kalau harus nunggu juga lama juga ini. Kalau untuk yang lain, oke. Ini condensed power stone-nya ini belum bisa dapat ya, karena area gurun belum bisa kebuka. Oke, herbal juice. Apa lagi nih? Fertilizer, resin. Oke, kita urus hewan dulu mungkin. Oke. Untuk makanannya kita cek ya. Ini saya udah beberapa hari nggak ngecek makanan. Kira-kira kurang atau tidak. Oke, makanannya berkurang banyak sih. Harus ditambah ini. Ini juga saya yakin kurang nih. Oke. Plant fibernya nggak saya bawa ya. Ini kayaknya grinder saya perlu bikin lagi deh satu. Biar nggak keteteran. Oke, bentar saya ambil dulu. Ini makanannya juga berkurang separuh, tapi besok masih aman ya. Kita bikin grinder satu lagi aja. Oke, biar nggak kesulitan nantinya. Tadi bahannya ini 2 ya. Yang lain masih ada di tas. Oke, grinder. Mana tadi? Ini dia. Oke. Tinggal grinding stone 7. Sip. Taruh mana ya kira-kira? Oke, sini aja deh, nggak apa-apa. Apa ini yang harus dibikin tadi? Pulley 4 ya. Refuel dulu, lupa. 4. Confirm. Ini soalnya kalau nggak gini lama nih nanti. Ini bearing udah lama. Untuk steelnya coba saya punya nggak? Dua-dua steel cable-nya punya ya. Oke, steel cable-nya punya, jadi kita cek lagi untuk crane. Crane. Construction crane. Steel frame ada. Iron wooden plank 4. Oke, iron wooden plank-nya kita siapin. Iron wooden plank. Bikin 10 kali ya. Sip, sudah jalan.
Ini kita lanjutin untuk leathernya. Sip. Bearing. Apalagi nih, pekerjaan mulai banyak ya di rumah. Kalau kita bikin langsung gimana? Wheel. Nanti biar kelihatan bahannya apa aja. Hoister, iron wooden plank 4, steel frame 3, steel cable 5, pulley 4. Ini kayaknya nggak ada masalah semuanya sih. Kita bisa selesaikan nanti. Cuman hoilisternya itu. Hoilisternya bikinnya pakai apa nih? Hoister. Oke, bearing 3 ya. Berarti tinggal nunggu ini dong. Oke, itu mungkin hari berikutnya baru bisa selesai. Jadi belum bisa kita bikin sekarang. Oke, kalau gitu mungkin saya akan lanjutin untuk nyari-nyari item lagi. Mungkin iron ore-nya lagi di Abandoned Ruin. Karena ini udah mulai menipis stoknya. Yang ini untuk pulley-nya udah mulai dijalanin ya. Bahan lain, coba. Ini juga udah jalan. Steel frame juga saya udah punya, udah sediain sebelumnya. Steel frame ada di mana ya? Nah, ini dia, udah ada 6. Oke, kalau gitu jelas untuk misinya sekarang saya harus ke Abandoned Ruin ya. Cuman ini videonya karena udah cukup panjang, jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Keep calm and enjoy gaming.